Merupakan mitra daripada pemerintah dari kami berbagai pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Nah, di sini juga bergerak PKK bagaimana menjadi garda terdepan memutus mata rantai COVID-19. Salah satunya adalah melakukan selain protokol kesehatan, kita juga melakukan pembentukan herd immune. Nah, salah satunya adalah melakukan vaksin. Ya, dengan kita vaksin berarti melindungi selain diri kita, melindungi diri kita, melindungi seluruh warga negara yang ada di Indonesia maupun di kabupaten khusus di kabupaten Kota. Target yang divaksin hari ini berapa target? Hari ini adalah 1000, mudah-mudahan ya bisa target. Tapi setelah kita hubungi, ternyata masing-masing kecamatan di kantor bupati ini kan sasarannya sendiri apakah UASN atau masyarakat umum? Yang pertama tim penggerak PKK, pengurus di semua desa kelurahan, masyarakat umum dan ASN. Pokoknya siapa saja yang belum vaksin, pada hari ini kita harapkan segera datang ke halaman kantor daerah ini untuk melakukan vaksin.